Ada seekor macan tutul yang tiba-tiba menyerang para primata di dalam hutan. Dia pun langsung diserang dan ditarik oleh pemimpin primata yang ada di sana. Namun sayangnya, primata tersebut harus kalah oleh si macan tutul. Lalu muncul si Tarzan yang langsung menendangnya hingga dia terlempar. Alhasil si Tarzan harus berhadapan oleh macan tutul itu. Si Tarzan menghindari serangan macan tutul, naik ke atas pohon dan meluncur menggunakan ranting. Saat dia bingung dan mencari macan tutul, tiba-tiba dia muncul dari arah atas. Macan tutul sedikit kena goresan dari tombak milik si Tarzan. Si macan tutul yang tidak terima langsung mencakar dan mencengkeramnya hingga tombak milik si Tarzan akhirnya patah. Lantas dia pun langsung pergi dan mengambil ujung tombak itu. Di sana dia diserang kembali oleh si macan tutul hingga terjatuh di semak belukar. Namun tak lama Tarzan muncul kembali dan berhasil mengalahkan si macan tutul.